Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasang. Kali ini saya akan ngasih tahu tutorial cara membuat hotsu. Hotsu seperti ini. Hotsu ya, hotsu gratisan ya, dengan menggunakan seng ini. Daripada kita beli di tempat penjualan online, lumayan harganya hampir 50.000 ya hotsu. Ini kita buat sendiri seperti ini. Ini worth it banget sih buat aku. Worth it banget. Jadi peralatannya itu kita menggunakan, untuk merekatnya itu kita menggunakan lem lilin ya. Lem lilin, saya sebutnya lem lilin. Dikarenakan saya gak punya alatnya, jadi saya membakarnya itu buat ini ya. Jadi alatnya itu ada lilin, ada korek, dan lem lilinnya. Oke, untuk merekat. Terus untuk ininya itu, gak fokusnya. Jadi untuk ininya, hotsunya itu kita menggunakan seng yang bekas ya, atau baru juga beli gak apa-apa lah. Semeter juga bisa jadi banyak, hampir 10 kita bisa bikin. Udah itu, yang pastinya itu kita buat nempelin mikrofon kita ya. Saya menggunakan mikrofon video micro Rode dari Rode, dan ini apa, GorillaPod. Terus ada apa ini ya, gegep atau tang itu ya, sebutnya kalian terserah. Terus ada gunting seng ya, buat ngegunting ini. Jadi yaudah langsung saja ya. Satu lagi ini, paku untuk melubangi sini nih biar kuat ya, biar kuat. Oke, langsung saja. Yang pertama kalian harus potong dulu ini seng. Ukurannya itu nih, ini aja orangnya udah jadi. Dari sini ke sini 2 cm ya. Sesuai ukuran mikrofon kalian ini ya. Ukuran mikrofon kalian yang ini. Nah, itunya lah. Terus kalian bentuk seperti ini. Biar menyangga itu ukurannya itu dari sini ke sininya itu 3 mili ya. 3 mili sini-sini. Dari sini ke sini 3 mili. Oke, selanjutnya sudah dibentuk ini, kita lubangi dulu. Lubangi sama paku ya. Sudah dilubangi kira-kira segini. 1 cm ya. 1 cm. Oh iya, ukurannya itu dari sini ke sini itu saya pakai 2 cm. Dari sini ke sini 3 cm. Nah, yang 2 cm-nya itu saya pakai buat alasnya. Dan sisanya itu setengah cm-nya itu saya bagi 2. 1 cm-nya itu saya bagi 2, saya setengah cm di sini dan setengah cm di sini. Oke, ukurannya itu. Nah, udah itu kita lubangi, udah dilubangi, kita tempel deh pakai ini. Oke. Ini. Oke. Dibakar dulu kalau kalian gak ada alatnya seperti saya. Dibakar, udah dibakar, kita tempelin ke sini. Ke sini ya. Ini anggap aja saya belum ya. Ke sini, daerah sini, di atasnya. Oh, matiin dulu. Takut tuyul kabur. Udah itu. Udah ditempelin seperti ini. Ya,
kalau kalian pengen lebih kreatif lagi ya tinggal di cat atau warna hitam kayak gitu ya, di Vlog. Nah udah itu kita tempel aja udah gini, udah worth it sih menurut aku, daripada kalian harus mengocek harga yang lumayan mahal itu buat hotsu, buat menempelin ini mikrofon kita. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan minta komennya ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, sayonara, dadah.